Pada pilihan raya umum ke-14 ini, pengundi muda dijangka jumlahnya mencecah rekod baru. Sekitar 5 juta pengundi muda yang akan mengundi untuk kali pertama pada PRU ke-14 ini. Ini berbanding pada PRU 13 yang menyaksikan kira-kira hanya 3 juta sahaja pengundi muda dan juga PRU 12 yang hanya menyaksikan kira-kira 600 ribu sahaja pengundi muda yang mengundi. Justru fokus kami hari ini menuju ke PRU ke-14 adalah topik pengundi muda, juga susulan manifesto pemuda BN yang baru dikongsikan semalam dan juga golongan miskin bandar. Dan bagaimana kedua-dua isu ini akan memainkan peranan penting dalam mencorak sentimen pengundi dan juga pola pengundian di PRU ke-14 ini. Di sepanjang hari di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Tapi sebelum itu, mungkin saya boleh kongsikan apa yang anda boleh jangkakan dalam liputan kami hari ini. Hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan diekori oleh wartawan kami di Kelantan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 9.30, jam 9.30 pagi tadi merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Laluan Rail Pantai Timur ataupun ECRL Kelantan di tapak ECRL di Kota Baru. Beliau akan terus kekal di Kelantan untuk menghadiri majlis ramah mesra dengan warga Ketereh di Yayasan Kemiskinan Kelantan dan juga akan memecahkan tanah di Giat Mara Prima dan MRSM Ulul Albab di Kampung Padang Salim Melo sebelum tolak kembali ke Kuala Lumpur untuk menghadiri majlis pelancaran Hari Wartawan. Jadi ini yang anda boleh jangkakan sepanjang hari ini. Kami akan terus membawakan liputan di saluran 501 dan juga astroawani.com. Tapi kita balik kepada Majlis Pecah Tanah Laluan Rail Pantai Timur oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Wartawan kami Muhammad Fandi Muhammad sudah pun bersedia di Kelantan. Muhammad Fandi hadir tadi menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasmikan Majlis Pecah Tanah untuk ECRL ini, laluan rail yang melalui Pantai Timur ini, satu projek yang berskala mega yang kita belum pernah saksikan di semenanjung Malaysia. Apa yang boleh dikongsikan setakat ini, Fandi? Baiklah, Rahman. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak baru sebentar tadi selesai merasmikan upacara pecah tanah projek laluan rail Pantai Timur ataupun ECRL di Tunjung, Kota Baru. Jadi projek ECRL di Kelantan ini sudah dimulai sejak November tahun lepas dengan jarak keseluruhannya 70 km bermula dari Kampung Raja Besut dan akan berakhir di Pengkalang Kubur Tumpat. Di Kelantan ini mempunyai 5 stesen ECRL iaitu di Kota Baru, di Tok Bali Pasir Putih, Jelawat Bacuk, Pengkalang Kubur dan juga Wakaf Baru Tumpat. Keseluruhan projek ini bernilai RM55 bilion dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Dan semasa berucap di program pecah tanah tersebut, Perdana Menteri turut memaklumkan bahawa projek ECRL ini akan memangkin ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Timur dan boleh mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi kita dengarkan intipati ucapan beliau. Projek ECRL ini merupakan satu projek yang akan mengubah lanskap ekonomi dan kehidupan rakyat di negeri Kelantan dan di seluruh Pantai Timur ini. Berubah daripada pelbagai sudut. Saya akan bawakan lebih lanjut mengenai projek ECRL ini dalam berita selanjutnya. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali bersama dengan Lokman di studio. Silakan. Okay, terima kasih, Fandi. Kita akan kembali bersama Fandi dari semasa ke semasa. Sementara Fandi mengikuti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sekitar Kelantan.